Beginilah suasana gelar apel pasukan operasi keselamatan 2018 yang digelar di lapangan utama Mapolres Muaro Jambi. Pada apel ini dihadiri oleh Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, unsur Forkopimda dan para OPD Kabupaten Muaro Jambi. Pelaksanaan apel ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, mendukung kebijakan promoter Kapolri guna menciptakan Kamsel Tim Carlantas yang tergabung antara pemerintah daerah Polri dan TNI bersinergi. Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno bersama dengan Kapolres Muaro Jambi AKBP Dedi Kusuma Siregar mengecek kesiapan armada baik mobil patroli Binmas pemadam kebakaran serta ambulans. Dan dilanjutkan dengan pengecekan pasukan melihat pasukan bersatu untuk operasi keselamatan 2018. Polisi, TNI, Satpol PP, pemadam kebakaran serta dokter dan perawat. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.